رحمه الله تعالى ونفعنا به وتظهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن علت أو نقلت وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب إن يدبى بخر طهر. وتظهر لنسوتي الخمر أبو Ida <tuk takol alat nalekan eteticho ka aboh binafsiha binafsiah kelawan awak dewine homer wa in alat senajan munggah ngirisan alat apa golat? wa wa in alat wa in golat nusohi kali nus niki nikinging gulo alat nusoh mawahibus somat golat nusoh nadzaman darul menhatap Ah, golat. Wa in golat senajan umup kalau golah opo homer. Kalau wa in alat senajan munggah opo homer. Au nukilat atau dipindah opo homer. Dipindah dari syamsin ke zil atau dari zil ke syams. Intine di kapan ono arak kok mangkleh dari jokak. manglee karepe gak dicampuri apa-apa. Wes tahu-tahu tau dadi cokak begitu. Negi hukumipun dadi dadi suci. Walaupun munggah muntuk ya. Atau walaupun asline nak jerumah, terus mbok panas, serenge nge. Atawa dari serengenan terus mleben omah tetep hukume suci. Sing ora isa suci itu ketika arak mbok cemblungi kerikil atau jagung Seakhirnya jadi cokak dan hukumnya pun jadi apa? No jadi najis mungkin arak apa ini cokak ini kita jaga e, suci kalau al rahimallahu ta'ala jadi wal khamru idha takhalalat bimusoh habati najisah najisatun ya wa in kabla qabla au tahira istamarat ilaih au lam tastamirra lakin tahallala minha shay'un fala tadhuru idhin najis yakbalu tanajjus fil ula wa litanajjusiha ila akhirih qala napa iku jene dadi wal khamru idza tahallalat bi ainin najisatin walaupun itu dipendet sebelum tahallul tahallul atau wo, kelawan sebab barangan ain tapi sing suci tapi buat di pendet-pendet terus hal mereka. Niki hukumipun pun buatan suci. kesuci. Baik intinya beginilah saya. Nak jadi cokak dewi, niku hukumipun pun jadi suci. Walaupun dipindah hasilnya nak di rumah dipindah nak jopo atau konjopo terus nak nak ponjer jeru. Tapi nak buat leboni kerikil, niki, niki menggen nak terus, wonten teng arah sampai jadi cokak hukumipun pun cokak emutanat. Wajil tu mai siwa bar wal kalbi iyu bi tohar. Wajil utawi kulite batang. Siwa kin bar barin kang sakliane celengi daratan wal kalbi asu. Iyu tibah lamun sama opo jilat. Iku iyudbah, iku lamun opo jilet bihirif kelawan perkara sing apa namanya iki pun hirif but Pet. but tes sepet tohar mongko suci opo iku jilet jil tumaitah jadi gambile nak ana kulit batang pokoke mboten batang e celeng mboten batang apa, napa asu Niku nalika disamak hukumipun bon dadi napa suci. Paham ya? Dadi nek ana kulite bathange sak liyane kaleplahinzir kok disamak niku hukume dadi suci. Lah nyamak iki carane piye? Ya kiter-kiteri, kotor-kotorane niku dibuai sik. josok osok kalih perkara sing pedes atau sing sepet, ya. kaya buah korod ya sepet nih gitu, gitu. gampangannya apa ya nanjara nih kaya korod atau najis kaya dini nah, pedes masuk telek manuk pedes nih, ya sepet dong sini sepet apa apa sini ispokai kaya ngerti nih gua niki hukumi pun jadi nopo niki su suci tapi pertama kita dikuyang jo dikuyang mengorganisasi ini termutan najis dikuyang diresi jadi suci Nah suci ini, suci ini dohir bah batin. Betul kok jawabannya tau. Naja satul khinziri mithrul kalbi tungsalusab an marratan biturbi. Naja khinziri utawi najisih caleng. Mithrul kalbi ikung upamani najisih asuh. Tadi najisih caleng, najisih asuh itu bodoh. Babi ini apa asuh? Ah. gak bener tak kok sing genah ku. Ah, babi lho, Jeng. Celeng. Celeng. apa bedane kok jarani babi mek celeng? Kif. Apa kok ngomong kadang babi, kadang celeng. Nak celeng iku nak no alas ya. Nak sing wis diingu apa? Babi-babi sing lemu-lemu lho, Jeng. Montok-montok kuat dhek, kelinu, 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 Iku najis ya, najis kape ujung. Kujuri awak ya najis kape. Lambene najis, idune najis, ilere najis, dagingnya najis, menyaknya najis. Jadi na ono pakanan kok ono minyak babi, ono pil kok minyak babi, ya najis. Karena di pangan dan na, najis. Ono obat kok, mana minyak babi disuntik disuntik nawakmu, ya berarti kita lebani barang barang aja jepret jebret itu kayak najis kape najis saya mukolado kau itu di napa lagi diubah peng itu bener apa salah aku nerang nong ini kah bener tak apa mana ya mekat ini mekat ah ini mekat terus disuntik nong ini terus ini jepret jebret tera tinggi mesti kena ah mesti jong sini sini agak itu nak pancen niku babi minyak babi ya najis dong. najis piye yo kudu mbok umbah Orang kok masalah ngumbai, nak ngumbai mungkin gampang ya. Sing masalah ya itu kelebonan awakmu karo najis eno pokin, kinzir. Wang kelebonan campur kayak ngata niku kadang wataknya berubah jadi kayak kinzir. Mati ya, ni, Insya Shalom, Kulo sebetulnya, buat tekan pikiran kulo. Najasatul khinziri mislul kalbi Tusalu sab'an maratan biturbi InsyaAllah, ini termasuk najis Kuwabeh Jadi terus biar cara ngumbah itu selalu diumbah apa naja satu hinzir artinya perkoros yang kena naji atau celeng atau apa nopo babi jadi sampean saban kelawan pengpitu bik marrotan eng dalam saambalan pitur bin kelawan lebu pitur bin kelawan lebu masya Allah jadi nak onok sesuatu yang kena naji atau celeng itu wajib diumbah berapa kali mayangan? Ah, tujuh kali dan salah satu dari tujuh itu harus ada yang dicampuri dengan tu turab turabe ya ah turabi biar Turabe ketah tohir mutoh mutoh nak turab semus tak mal turab mutanacis mutencekap kalau lmu ali furahimullah taala Aduh, lagi ku najis, babi najis, dagingnya najis, kabeh sembarang najis. Insya Allah. Sekarang ini zaman-zaman bingung. Wahid minanas yang gul. Inna kalam tuti ulil amri. Buat yang memikirkan ada barang yang nacis atau najis enggak. ente ida lam tafal hada khalas berarti lam tuti ul al umur katanya kala wa man siwa dhaini fa fardhan yusalu wa ghuslataini dhuplitu hrain yakmulu sebagian nuskha wal hadd wa tasrithu fihi afdalu wa ma utawi perkara siwa dhaini kang sak liyane iki kalep lan khinzir Fayu salu mongko iku diumbah apa masiwa ini Fardan a'ah halia atau kelawan sepisan Fardan iku ke keselatan wakidah Fardan kelawan sa'baswan atau sepisan Wa keselatainin dupli tuhrin ya mulu Loh, ini sama nanti Walhatu, wapai walhatu wal hadu utawi ngro wa taslisulan ngaping teloni fihi ing dalem iki mbasu utawa najis afdalu iku luweh utama maksute pun ya najis sing sak liyane najise si asulan celeng itu cukup diumbah satu kali tapi sing paling apik nikut di umbah ping 3 lan dikerok wal hadd wa taslisu fihi dadi fihi endalem iku masih ngoten kene wal hadd teng kerok wa taslisun ngaping telu ni fihi ing dalem Masihwadaini afdalu iku utama dadi teng kene lintune najis celeng sing apikne iki dikerok diucek-ucek nggih atuh diucek-ucek mucek-mucek aja nghatuane mucekmu ota ngerok ngene tenan lho ngeten iki jenenge ngerok tombok ngene-ngene nah, tapi ngerok mawon wal khatutu ngerok wa taslisu fihi fi maswadan afdalu la nak najasatul qalbi nggih kepeng pitu taslis piye taslis mboten mergane wis kathah dicacah dadi piro nggo 7 7 lek selikur ra barbar nggo nggih malane wonten dawuh al mukabbar la yukab mukabar. Oh Mungkin ya, jadi intine kalau najis ni kumbat najis asulan celeng cukup dibasuh satu kali. Cuman saya ini dibaso pinter tiga kali. Yak fika jar yulma al al humiyah wa antuzal al ainumin ainiyah. Kala yakfika cukup ing siro obo jar yulma obo milini banyu alal hukmiyati ingata sira jasa hukmiyah wa abdu sya lagi untuk diilangakan al ainu apa kahanane najis fil ainiyati ing dalam najasah nopo ai ainiya ya dadi ya, nak najis niku najasah hukmiyah niku cukup banyu mengalir ten tempate mbon cekap jadi menjadi bon, suci najasah hukmiyah itu pokoke eh, sing wis gak ada sifatnya. jong bau yo ya gak ono ambu yo ya gak rasa yo ya gak ono Jadi gak ono dadi misale iki telek ah te tak ambil sik kahanane najis terus tak oso-oso ambune ora ono kabeh wis iki cukup nggak tok jawab banyu disiram nong ngeten suci iku nak pancen sifat sifatnya gak ono kabeh lho baru itu namanya hukmiya kalau masih ada airnya atau salah satu dari sifat itu masih belum nobo. Hukmiyah, jadi kudu dudui nampe nampak baunya atau sifatnya ku ical. Wa antuz alalanya itu dihilangkan yeah. alainu. apa na satu lain fil ainnya ya. Aini kudu dudui sifat sifat-sifatnya ku dudui hilangi Wa baulutif lenkira darin ma akal yakfihi rasyun iyusib kullal mahal wa ma umang sulin lahu hukmul mahal idhla taghayyurun bihi hinan fasol eh hey, nusrawi nak rapat dia ngomong loh, jeng jadi kita nak ngumbat telek cecek atau telek nopo tinggi ni tekel tinggi ni nopo namini pun kerah keramik. ini ngerti lho hmm. jeng ambil gitu lho aini kasih kosok ise, Sekiranya pun betul mampu, sifatnya orang-orang apa-apa baru siram. Hmm, ngoten Lah terus kadang itu akhirnya diambil jong, tapi baunya masih. wangi. nanti kosok hidup kene tetap baik iso. Ya wes gak apa-apa nge tanjara nih, banyu sidi, kosok resik. Banyu sidi ini kan masih najis. Ambil sampai kering, resik, bersiram. siram. Nah, sekarang nambu deh. Sekarang nambu ini gak ada apa nih. Orang kok langsung isi bentuk telek lintung buat siram. Wah, itu nanti beler Weler, beler, gak karu-karuan. Bapak ini mencet ngompol. akan hanafi Caranya apa, Dad? Sisi, tekeli. Shush, itu yang turun. Sampai ambune gak ada, Dad. Kalau gak ada ambune gak ada apa-apa, airnya gak ada, siram. oes beres. Kala wa antuzalah ora kok bali teles terus cilap-lapno ngene. Nambah ndok dindi najise nggih. Wa baulutiflin utawi uyue bocah lanang cilik ma agala kang ora mangan sapa tiflin. Ghairu darrin ing saliyane susu. Iku yak fihi nyukupi ing iki baulutiflin sing mangan keju sakliyane susu. opo apa, apa nyerat-nyerati Yusuf lamun mekenani opo iku rasy perkara sing disirat-siratakan kulal mahali engsekabiani panggonan Jadi artinya nek ana bocah lanang cilik durung umur rong taun durung apa, jeng durung umur rong taun durung mangan opo-opo lanang bisa itu najis si uyuwe jadi najis si apa mukhafafah. <lallelayat> Jadi cara mbok sirat-sirat ini tempat uyuh niku walaupun mboten mengalir niku hukumipun cukup ya. Tapi kudu rata. Nah, sing mbok sirat-sirat ini sebagian tok mboten cekap. Niki pun, <tuk> wa baulu tiflin ghairu darrin ma'akal yakfihi i yusuf kullal <lallelayat> mahal. Wa ma umahsulin lahu hukmul mahal Ith la taghayyurun bihi khinan fasal Wa ma umahsulin utawi isimau Banyune perkara sing dibasuh Iku lahu iku tetap kedwe ma umahsul Ma umahsul hukmul mahali utawi hukumai panggonan. Ith la taghayyurun bihi ing dalam waktuneh Ora ana utawi ta iku bihi ing dalem iku mau. Aa uh, uh, ma ma haynun fasala ing dalem isih mau mangsane pisah apa maul mahsul. begini. Jadi nak sampean ya nyuci mbo baju mbo tempat najis begitu nyuci ngoten Nikilo air cuciannya kalau ini ki apa jadi najis apa suci? Jawabannya itu ngikuti tempatnya. Kalau tempatnya suci berarti mae juga su suci. Tapi kalau masih najis berarti air yang nopo koloh. Ngerti koloh kan? Ngerti ya? Loh, kau ngerti? Ngerti. Nah, jadi misalnya kayak gini. Ini najis sarong. Buk kerojok. Banyu ini kerojokkan salah, jika ini kok. Kalau najis apa enggak ngikutin tempat ini. Nggak panjang ini. suci berarti kalau ini jadi suci. Tidak bisa najis berarti tetap apa-apa. Najis ngoten mawon, wonten koyite malih Suci kalau tahu, nggak ora berubah. Tapi kalau ubah-ubah ini, wah, jadi kuning banyu ini. Nggak beda mahal ini kok. Itu siapa contoh orang Eh beno-beno saken wis sapa iki? Ceturun antak dajung. Wah lere mlebu kabeh. Wah wah. paham ya. Jadi maul magzul hukumé padha karo tempate. suci ya suci, nek najis ya najis. Tapi ketika dihukumi suci niku kadae mboten, Bro. Rupah. wal yufa an wa qayhi min basratin wa dumalin wa qarrahi wal yufalan becik apa an nazri saking siti iketeh wa qayhin lan nana min basratin saking wa dumalin lan udun wa qarrahin lan isi korah ya ninapa satu ya adalah jadi na ono darah kok kedik ngeten atau nanah kedik, koeh ini kulak nanah jadi wonten darah atau nanah kok kedik darah ya apa? kukul darah udun, nanah udun misalnya atau darah catu ini kehukumu pun, bon, ini pun sepuh sepuh rogabeh nanah, piring ini kedik-kedik kadang-kadang jeng ini, anu cong ya ukul ini cong, ukul ini kadang, -kadang nanah ini cong Iya, kak pernah dikukul. Zah sama Zah, ngaji mazah, mazah nanti nanti kak ngaji. ngaji. Kukul aja biasa, kadang-kadang ada nanai. Badan, kadang-kadang di kukul. Diwe, ingat di Singapai. Kualan walifu rahimallahu ta'ala. Jangan uh, uh. jelak orang PKP itu, jangan sekarang. Jadi kadang-kadang kudisak ini-mini. Jari Carine wong Jawa niku mono carane kini sual wes peres sual mukerawob insya Allah niku hilang ya kalau nopo ikut jengene babul aniati utawi iki ku pemertelakan piro piro wadah Yubahu min hata hiron min khashabi Aw ghairihi lafiddatin Aw dahabi Pengajian nazoman dong ngaji nazom, itu pentingnya paham. Yang paling penting itu apa ali dong, nggak ngerti. Mulai dari nazom binti apa lo? Dan akhirnya apa lo ibu dua ayo Waduh, mulai apa ya? Yubahu diwenangakan minha sanging aniyah obo tohirun obo perkorosing suci min khosabin sanging nopo khosab ngerti khosab mana nih? Kayu au gairihi atau liane khosab. la fidatin ora seloko au atau mas, fayahrumu yahrumu haram istimaluhu apa nggunakake inak sing sanggo fidah lan dhahab kamir wadin kaya dene celutrik cedik celak limroatin kedue wong wadon qala wa jazalan wanang apa istimalul inak min zabar jadin sangking zabar berjat Jadi inti nejong, wadah wadah setuju niku halal kape asalkan su suci. Pokoknya wadah sing suci niku kena jenengan damel. Bosong songkok kayu, bosong songkok nopo, tembogo, bosong kawesi, wesi, bo lemah. Sedoyo halal asalkan suci kecuali wadah yang dibikin dari zahab utawi nopo. Fitdo, nah ini gimana halal, ya. Mulai ini kados rujuk celak deh ngaco, eh Wong wedok, kok kemas. Itu haram dipakai. Begitu juga piring, piring emas, piring seloko, gak gede kabe. upamane umpamanya wadai wapi lebih dari emas, kok apa jong? Kau zabarjat. kau yakut, yakut itu permata wapi jong, pas cocok wah uh, regane larang dengan sinten. yakut. Nah, niki piye kenek jong walaupun regane lebih napa em um, mas apa nek nek kristal bere misale mulane ngendikane wajah zamin zabar jadi wa tahrumu dhabatu min hadaini liki barin urfan ma atazayuni infuqida halat wa fardan tugrahu wal hajatul lati tusawi kasrohu wa tahrumul an haram adabatu apa tambalan tambalan min hadza ini sanging iki dhahab lan fiddah likibarin urfan ma'at tazayuni likibarin serta ni gede urfan ing dalam uruf ma'at tazayuni serta ni apa oh, ya sing tazayuni apa tazayuni Taziyin apa Ah, Hah? Wa tahrumud dabbatu min hadaini Likibarin urfan ma taziyini Mana? Saya nak suat darun minhat. Nanti. Taziyin. Wa tahrumud dabbatu min hadaini Likibarin serta ni gede urfan ma'at taziyini Serta ni taziyin. Masih-masih. Jadi artine ngeneen, Jon, nek wadah kok ditambal mas, atau tambal sloka, iki nek tambalane gedhe secara urfun dan tujuane li gustizi zina niki hukumipun bon haram. Niki binesbat tinggine tambalan sing gedhe ma'zi, ma'zina. Ma Tapi nak panjen gak ono tujuan zina dan gak besar berarti cilik mboten di zina info kita lamun disepekno apa kibar lan zina kibar ya kibar lan zina halat mangko halal apa debah. halal na ora apa na ora gedhe ora zina berarti apa cilik krono hajat Wafar dan tukrahu wa tukrahu lan timakrana apa debah a uh, fardan uh. Fardhan Hale Ijen Ijen itu artinya bi misalnya gede tok atau <tell> zina tok zina tapi ora gede atau gede tapi lil hajat misalnya itu kena tapi mak makro lah hajat itu sepiro wal hajat tu utawi hajat Iku alati iku perkoro tu sawi kang madani obolati kasrohu eng percaya ina Jadi bahwa hajat itu tambalan sekiranya pas dari pecah ini. Jadi betul ngelewati ini. Ini jenis ini apa? Hajat. Niki kabeh tafsilan bin nisbat. Ini apa jong? Tambalan. Tambalan selokon. Nak tambalan mas mutlak. Waduh batal asyadi harri mutlako. Kadal imamun nawawi haqqaqo. Nak tambalan emas, Niki mutlak hukumi haram. Wes enggak ada sama nana. Waktu batal asedi, batal wantan. Wajus tahab bufil awan itu dia walau bi odin kuto faukol ania. Ya Allah, sudah pira jong. Ah, Satu dua belas. Ya kev. يا والله عالم جو ويش تحبوا والله عالم أي هنا الوجه بسم الله